Ustaz ni apa cerita Ustaz? Orang promosi lagu judi. Promosi lagu judi pada bulan yang mulia. Ya Allah, Allah. 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 Tapi jangan takut Ustaz, saya dah tukar lirik tu jadi yang elok. Inilah nasihat untuk orang yang suka berjudi. Dengar nasihat kami ni. Sebab benda ni penting untuk orang kat luar sana kena dengar benda ni. Macam mana lagu je ni? Ustaz dengar ni Ustaz. Baik, insyaAllah. Judi bet tiga-tiga sedap di dunia. Di akhirat kau akan merana. Bukankah Nabi sudah bersabda, sayang tabiat judi ahli neraka. Bulan puasa deh oi, bulan mulia. Jangan dicemar denganlah dosa. Tabiat judi amalan syaitan kawan. Bertaubat kita pada yang esa. Nampak sangat Ustaz, orang ni Ustaz, orang Melayu kita ni Ustaz, buat benda macam tu semata-mata nak duit je Ustaz. Inilah akhir zaman di mana orang lagi pilih dunia daripada syurga. Betul Ustaz. Jual agama, jual iman hanya untuk ringgit. Dengar ni Ustaz. Masuk 10, cuci 10, di akhirat kau berpeluh-peluh. Siapa suruh iman tak teguh, sobat segera bertaubat sebelum terlambat. Sedarlah kita, wahai manusia, di akhirat kau akan ditanya. Menyesal sudah tiada berguna, sayang kalau berjudi badan binasa. Kalau berjudi masuk neraka. Kalau berjudi masuk neraka. Judi bet ini malam petaka. Kita kena bagi kat orang Ustaz, terutama orang Islam kita ni. Jangan jadikan agama itu sebagai landasan nak buat duit senang je Ustaz. Allahu Akbar. Ni Allah sebut dalam surah Al-Maidah, orang-orang yang berjudi, orang-orang yang minum arak, mereka ni tak berjaya dunia akhirat. Dengar tu Ustaz. Satu kali. Astaghfirullah.